Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma shrah sudurana bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alayh. واهينا بمعرفتك وامنا للشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. أي جماعة مريم مسجد الأمين رحمكم الله. الحمد لله. Mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita baru saja menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim rutin kita. Semoga itu merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagian dari bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syukur yang terbaik adalah dengan menggunakan seluruh nikmat Allah yang tercurah kepada kita semata-mata untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah karuniakan kita keistiqomah dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan. Tapi kok belum muncul juga ini. Kita tunggu aja sampai berapa lama muter-muternya. Pekan yang lalu kita sudah memulai tapi belum selesai pembahasan mengenai bagaimana hukumnya mereka yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, dan apa solusinya ketika kemudian dia mengetahui itu tidak sah, tidak jatuh talak, dalam arti harus segera rujuk, dan kemudian setelah itu dia harus menunggu sampai suci kembali. Suci maksudnya setelah haid, saat dia ini menceraikan istrinya dan kemudian ditunggu bersih dalam keadaan tidak boleh dicampuri, dikumpuli, sampai kemudian tunggu lagi haid lagi, baru kemudian setelah suci dia boleh untuk dalam dua pilihan. Boleh kemudian dia bulat untuk menceraikan istrinya, atau dia akhirnya tidak jadi untuk menceraikan istrinya. Jadi dia harus melewati dua tahapan, yaitu setelah haidnya selesai, yaitu suci, kemudian haid kembali,
suci kembali. Nah, suci yang kedua itulah baru dia boleh mengambil keputusan apakah dia ini akan melanjutkan pernikahannya, apakah dia akan bulat untuk mentalak istrinya. Nah, itu kemarin sudah kita singgung beberapa penjelasannya. Salah satunya adalah bahwa ternyata itu sudah pernah terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi bahkan. Maksudnya yang mengalaminya, yang melakukannya adalah sahabat Nabi, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya dari khalifah atau sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Persis sama, dia menceraikan istrinya ketika dalam keadaan haid, kemudian akhirnya mengadukan pertanyaan itu, tanyakan kepada ayahnya, ayahnya juga nggak bisa jawab. Akhirnya ayahnya yaitu Umar kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itulah kemudian Nabi menjawab, ya, perintahkan kepada anakmu untuk supaya rujuk kembali, segera rujuk. Ya. Kemudian tunggu sampai dengan selesai haidnya, ketika suci tidak boleh dikumpuli. Biarkan suci sampai dengan ketemu dengan haid kembali. Setelah selesai haidnya, maka kemudian dalam keadaan suci itulah dia memiliki dua pilihan bebas. Apakah dia tetap untuk tulat untuk menceraikan, apakah dia kemudian akhirnya kembali, rujuk maksudnya. Itulah iddahnya, ya, wanita yang mengalami nasib dicerai oleh suaminya dalam keadaan haid. Nah, itu sampai situ kita kemarin membahasnya, ya, riwayat seperti itu. Nah, dari penjelasan seperti itu, maka kemudian muncul beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mensikapi dua hal. Yang pertama, bagaimanakah statusnya pilihan ketika kemudian di masa istrinya itu suci untuk yang pertama kali. Ya, apakah boleh saat itu kemudian rujuk, dan setelah suci dia langsung ceraikan tanpa menunggu haidnya yang kedua, ya, termasuk kemudian apa statusnya menunggu sampai dengan berakhirnya haid yang kedua. Nah, itu yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Nah, salah satunya, oh, ini dia penyebabnya. Nah, jadi perintah dari Nabi SAW, murhu fal yuraji'ha, perintahkan kepada anakmu yaitu Abdullah bin Umar itu untuk supaya rujuk. Maksudnya rujuk dalam keadaan baru saja di masa istrinya haid dia menceraikan istrinya. Summal yumsikha hatta tadhur, kemudian jangan campuri, tahan diri sampai dia kemudian suci. Ya, maksudnya jangan diceraikan. Ya, tahan diri untuk tidak menceraikan. Kemudian tunggu sampai dia suci, summa tahid, kemudian tunggu sampai dia haid kembali, summa tadhur, kemudian dalam keadaan suci kembali, summa insya amsat ba'du, kemudian setelah itu kalau dia mengendaki, ya silakan untuk dipertahankan, enggak jadi. Wa insya talaqo qabla an yamassa, dan bila dia mengendaki silahkan dia menceraikan, asalkan selama sejak proses dia
suci yang pertama sampai suci yang kedua itu dia tidak berkumpul sama sekali dengan istri. Boleh. Fatilka iddah allati amrallahu an tutalliqalaha an-nisa. Itulah iddahnya yang Allah perintahkan ya bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan haid itu. Nah, itu riwayat Imam Malik, Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimanakah perbedaan para ulama dalam merespon masalah ini. Waqad ikhtalafa al-ulama fil hikmah min imsakiha tuhran kamilan. Para ulama berbeda pendapat di dalam merespon apa kira-kira hikmahnya kok kemudian harus menunggu menahan diri supaya bersih secara sempurna. Kan dua kali berarti kan? Dua kali suci, sekali haid dua kali dihitung sama ketika menceraikannya. Ini kan double gitu. Kenapa tidak ditunggu saja misalnya setelah cerai dalam keadaan haid tadi itu tunggu sucinya ya sudah selesai kan sudah suci artinya apa? Dia sudah enggak hamil gitu. Kenapa harus menunggu sampai lompat lagi haid lagi baru kemudian suci lagi itu kenapa apa hikmahnya gitu. Maka berkata Imam Syafi'i yahtamilu ayyakuna arada bidzalika ayastabaraha ba'dal haidah allazi talaqaha fiha bitahrin tam. Jadi beliau sampaikan bisa jadi hal itu mengandung pesan bahwa Rasulullah SAW itu ingin supaya betul-betul ya keadaan dari istri yang dicerai dalam keadaan salah itu karena ketika haid itu dalam keadaan bitahrin tam yaitu supaya betul-betul suci. Betul-betul suci, sudah tidak ada syak lagi. Tidak ada keraguan lagi karena menunggunya lama ya minimal sebulan lebih 7 hari kalau dia menceraikannya pada waktu hari terakhir kalau hari pertama bahkan 1,5 bulan kan gitu kalau normal 7 hari headnya sebegitu lamanya dengan dua kali proses headnya dua kali sucinya dua kali itu pitohrin tam dalam keadaan suci yang sempurna. Demikian juga haid tam juga haidnya juga sempurna karena dua kali meskipun yang sekali dalam proses sudah haid ketika dicerai. Liyakuna tatliquha wa hiya ta'lamu iddatuha iddataha imma yahmilu aw yahid. Sehingga ketika perceraian itu nanti akhirnya terjadi maka diketahui betul iddahnya itu. Apakah nanti ngitungnya iddahnya itu hamil atau iddahnya dalam keadaan tidak hamil karena haid. Karena itu perhitungannya berbeda, nanti juga pensikapannya juga berbeda gitu. Auli yakuna tadlikuha ba'da ilmihi bil hamli wa huwa ghairu jahil bima sana. Atau kemudian penceraiannya itu setelah diketahui dengan jelas kehamilannya dengan tanpa ragu ya atas apa yang dilakukannya ya. Jadi maksudnya ini betul-betul udah sangat jelas gitu nggak usah diragukan lagi kondisi atau apa namanya keadaan dari istrinya itu yaitu apa kalau dia haid dia suci pada yang kedua udah jelas bersihnya sempurna bersihnya dalam keadaan tidak ada sangkut maut dalam masalah misalnya hamil. Itqayyarghabu wa yumsiku lil hamli aw liyakuna in karat sa'alat atala wa yughiru hamil anta kufa anhu dan kemudian ya meskipun dia akhirnya di misalnya ditahan tidak jadi ya
untuk menceraikan misalnya karena ternyata istrinya hamil, maksudnya kalau kejadiannya ternyata hamil, ataukah misalnya pada akhirnya justru yang minta untuk cerai itu adalah istrinya dalam keadaan ketika dia tidak hamil. Karena kalau kondisinya hamil, dia mungkin akan berubah pikirannya karena dia memiliki sangkut paut langsung dengan keadaan istrinya yang dicerai ternyata kemudian setelah itu hamil. Atau kalaupun ternyata tidak hamil, misalnya ternyata gantian istrinya yang akhirnya juga terpancing atau merasa bulat untuk minta untuk cerai. Dia tahu kondisi sudah tidak hamil lagi. Jadi sudah karena sudah keadaan sempurna tadi, dua kali haid, dua kali suci tadi. Ya. Itu uraian yang panjang tadi, intinya adalah hikmahnya betul-betul kondisinya itu sempurna haid maupun suci. Itu yang menjadi hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua disebutkan fi alla tasira ar-raj'ah li ghairi talaq. Nah, ini hikmah yang kedua untuk menghindari jangan sampai rujuknya itu, mau dia rujuk itu sebenarnya hanya untuk batu lompatan saja supaya dia bisa segera mencerai. Maksudnya kalau tidak menunggu sampai suci yang kedua itu, itu bisa dipakai modus oleh suaminya itu hanya untuk alibiannya, untuk formalitas saja rujuknya itu. Yaitu apa, misalnya dicerai pada haid hari pertama, kemudian diingatkan Anda salah, segera rujuk, kemudian tunggu sampai dengan suci. Kalau setelah suci hari pertama itu dia sudah bisa apa namanya mentalak istrinya, karena ketika haid itu dipersalahkan, maka ini bisa menjadi modus bahwa penceraiannya, rujuknya itu hanya untuk batu lompatan, intinya supaya bisa cerai, yang gitu saja. Nah itu, maka kemudian ketika diulur waktunya sampai dengan haid lagi dan suci lagi, maka diharapkan itu nggak ada modus begitu. Bahkan akhirnya kembali kepada maqasid syariah, yaitu apa, yang namanya keluarga muslim itu utamanya dipertahankan, yang gitu, yang bagus adalah kembali utuh, kembali rukun seperti sebelum terjadinya insiden itu, kan gitu. Nah, fa idza amsaka zamanan yahillu lahu fihi talaqaha dhaharat faidah arja. Nah, apalagi karena kemudian itu menyangkut waktu yang panjang, maka diharapkan akan nampak faedah dari rujuknya. Jadi kan misalnya sebulan, kemudian kalau dia berniat untuk menceraikannya boleh, tapi kalau dia memang bulat ingin menceraikan itu, maka dia tidak boleh ngumpuli sama sekali selama masa suci yang pertama itu sampai menunggu haidnya. Nah, kan begitu. Kalau ujungnya nanti ingin menceraikan gitu maksudnya. Dia harus punya kemauan yang sangat keras dan sudah kayak harga mati gitu. Ya, kalau harga mati gitu dia mungkin kuat nunggu sebulan. Suci seminggu apa namanya? Haid yang kedua baru suci berikutnya gitu. Tetapi kenapa dibuat yang lama gitu? Li'annahu qad yatulu maqamuhu ma'aha fa yu'ashiruha fa tu'ashiruhu bil ma'ruf. Harapannya apa? Karena sebulan ya mungkin hari pertama rujuk, ini kan posisinya rujuk, ini posisinya secara sehat, bukan diam loh. Maksudnya ketika cerai di waktu haid itu harus segera rujuk. Jadi posisi ketika sebulan, kasarannya sebulan suci itu posisinya posisi rujuk, bukan posisi talak. Artinya apa? Mereka bisa bermuasyar, bisa berhubungan dengan baik, normal, bisa berhubungan suami istri, gitu. Nah, karena posisinya ini adalah rujuk, posisinya adalah resmi sebagai suami istri, diharapkan apa? Dengan kedekatan selama sebulan itu, nah, berubah pikirannya, gitu, berubah pikirannya, ya,
atau mungkin menyesal, atau mungkin juga akhirnya ternyata saling membutuhkan, saling merindukan, gitu. Ingat kepada masa lalu, ini kan posisinya sudah rujuk nih, posisinya posisi suami istri ketika suci itu. Nah, kalau suami normal misalnya, istri normal, biasa berhubungan, ya tentu saja sebulan suaminya atau istrinya itu bertekad bulat untuk cerai, ya mungkin sehari dua hari pertama mungkin semangat, saya pokoknya bulat untuk ingin menceraikan, dalam hatinya begitu. Setelah seminggu, suwi juga pada saya, sebulan ternyata lama. Terus kok nganggur kabeh ya apa ya, turu-turu tok nganggur ya. Pertama ini dodoan misalnya ya. Apa? Karena kasurnya king apa ya? King size gitu ya, masih bisa adu-aduan ya. Mereka hari pertama kedua bisa begitu, hari keempat ya, kok ya, tengah kok nganggur misalnya, saya enggak pantas, akhirnya mulai mendekat gitu. Mulai mendekat, akhirnya keruntelan gitu. Kan begitu harapannya. Harapannya apa? Harapannya dengan waktu yang panjang posisinya rujuk loh. Bukan posisi talak ini, posisi rujuk. Bersih gitu. Nah, gitu. Itu harapannya apa? Karena memang kose syariahnya namanya orang rumah tangga itu ya keutuhannya, bukan perpisahannya kan gitu. Nah, itu fayadhabu ma fi nafsi min sababi talaqiha, talaqiha fayamsikuha. Nah, harapannya apa? Siapa tahu hilang itu keinginannya untuk talak itu hilang, sebab-sebabnya dulu sudah mulai bisa dilupakan, atau ya sudahlah itu kemarin hilap saja, saya juga apa namanya tidak apa betul-betul apa matang pertimbangannya misalnya begitu, akhirnya dia membatalkan talak. Itu harapannya begitu. Itulah hikmah yang kedua, itu yang paling penting. Rentang waktu yang panjang itulah yang paling penting untuk supaya menjadi pertimbangan bagi keduanya. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi jawazi tatniqiha fi tuhril awal alladhi yali al-haidha allati waqa'a fiha talaq wa raj'ah. Nah, selanjutnya pembahasannya tadi saya sampaikan, beberapa ulama itu berbeda pendapat tentang kebolehan mentalak istrinya dalam keadaan ketika suci yang pertama sebelum haid yang kedua, yang telah terjadi talak ketika haid yang pertama itu dan juga sudah rujuk juga gitu. Masa-masa suci yang pertama setelah haid di saat istrinya dicerai itu bolehkah? Ya, bolehkah untuk mentalak istrinya? Kan tadi sudah disebutkan hadisnya kan enggak boleh. Tetapi para ulama ternyata tidak satu kata ketika ditanya bagaimana seandainya ada yang nekat untuk menceraikan istrinya di saat masih suci yang pertama tadi. Gitu. Misalnya disebutkan fal asah inda syafi'iyah rahimahumullah al-man'u. Kalau ulama-ulama bermadzhab Syafi'i rahimahumullah taala, mereka melarangnya, enggak boleh. Enggak boleh. Demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Muharrar, dia katakan wala yutallaquha fit tuhri al-muta'aqqib lahu fa inna bid'ah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan enggak boleh mentalak istrinya dalam keadaan suci, yang sucinya itu suci setelah ketika haid awal itu dia ceraikan istrinya. Karena itu termasuk perkara bid'ah. Ya. Dan juga dari Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan adapun apa Imam Ahmad rahimahullah taala ya, dia mengatakan boleh. Boleh saja. Wa kalau Malikiyah rahimahullah taala yaqtadi an at-takhir mustahab. Adapun ulama-ulama bermadzhab Maliki rahimahullah taala, mereka menganjurkan untuk ditakhirkan, dibelakangkan. Ya.
Dan di dalam kitab-kitabnya ulama yang bermadzhab Hanafi rahimahullah ta'ala, dari Abu Hanifah sendiri rahimahullah ta'ala, menyatakan boleh. Dan dari Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan enggak boleh. Adapun pandangan yang menyatakan boleh, tentu saja menurut apa yang pendapat dari mereka yang membolehkan. Argumennya apa? Argumennya begini. Anna tahrima innama kana li ajlil haid. Alasannya kan larangannya karena posisi haid kan. Jadi kenapa enggak boleh? Kenapa suruh rujuk kembali? Karena menceraikannya waktu haid. Itu alasannya. Berarti kalau udah enggak haid kan jadi boleh. Nah, gitu. Mafhumnya kan memang begitu. Kenapa disuruh rujuk? Karena dia menceraikannya itu enggak sekarang apa? Menceraikannya pada waktu haid. Nah, kalau sudah suci berarti gimana? Ya jadi boleh. Itu pendapat yang mengatakan boleh menceraikan ketika suci yang pertama. Nah, mana tadi? Faidha tahurat zala mujibu tahrim. Oleh karena itu kalau dia sudah suci maka enggak ada tuntutan yang mendorong untuk diharamkan. Diharamkan untuk mentalak maksudnya. Fajaza talaquha fi hadha tahur. Maka boleh mentalak di waktu suci yang pertama ini. Sebagaimana kamanya juz fi tuhril ladzi ba'dahu. Sebagaimana gimana kalau setelah haid yang kedua? Ya boleh juga. Suci pada setelah haid yang pertama boleh juga gitu. Wa kama yajuzu talaqu fi tuhri illam yataqaddam talaqu fil haid. Sebagaimana bukankah kalau misalnya seorang suami itu misalnya tidak ada kejadian menceraikan istrinya ketika haid, dia langsung ceraikan istrinya ketika posisinya suci, kan boleh. Nah, gitu. Ini kan hanya masalahnya hanya karena apa? Didului dengan kejadian insiden si suami ini menceraikan istrinya ketika posisinya masih haid, kan gitu saja. Nah, itu pendapat yang menyatakan bolehnya untuk menceraikan ketika sudah suci pada suci yang pertama. Argumennya begitu. Nah, adapun ungkapannya apa penolak pembolehan itu dia dijawab sama ulama yang menyatakan enggak boleh. Apa jawabannya? Lau talaqaha akibat tilkal haidho. Lakana qad raja'aha liyutalliqaha. Kalau misalnya talaknya itu berurutan ya setelah haid ya, maka tentu saja maknanya berarti apa? Rujuknya itu untuk mentalak. Kan begitu. Karena hukumnya bagi yang mentalak istrinya ketika haid itu sudah jelas disepakati harus rujuk. Itu sudah jelas. Semuanya tidak ada yang membantah. Itu memang harus begitu. Nah, berarti kalau misalnya kemudian setelah merujuk itu hanya menunggu waktu suci itu kemudian dikatakan boleh, bukankah maknanya berarti rujuknya itu hanya untuk menjadi formalitas untuk supaya bisa cerai saja? Karena apa? Tadi kan dipatahkan gak boleh mencerai karena posisinya haid. Sementara kalau mau cerai harus rujuk dulu. Nah, berarti apa? Bagi mereka yang ngotot untuk berpendapat ketika suci yang pertama itu boleh untuk mencerai, berarti tolak rujuknya itu hanya untuk formalitas saja, kan begitu. Dan ini menurut pendapat yang melarang dan juga sesuai dengan hadis Nabi yang kita kutip tadi itu, aks maksud raja itu malah bertolak belakang dengan tujuan rujuk itu apa. Nah, gitu. Jadi urutan dari itu kan gini. Menceraikan istri ketika haid enggak boleh, harus rujuk. Nah,
Kata harus rujuk itu maksudnya apa? Ya rujuk itu rujuk permanen, bukan rujuk sebagai syarat supaya bisa cerai, bukan. Rujuknya itu adalah supaya bisa bisa langgeng pernikahannya, itu harapannya gitu maksudnya. Kalaupun ternyata kemudian yang bersangkutan nekat, tidak punya, tidak bisa dibelokkan lagi, dikasih ruang juga oleh syariat, tetapi tunggu sampai selesai suci, sampai selesainya haid juga yang kedua, gitu loh. Jadi maqasid syariatnya tetap ya rujuk, tetap kembali, bukan kemudian malah dipakai sebagai pintu untuk hanya formalitas supaya bisa segera menceraikan istrinya. Maksudnya misalnya begini, dibuat kilat, misalnya begini. Kejadiannya misalnya gini. Dia menceraikan istrinya ketika haid hari terakhir. Besoknya sudah bersih. Udah bersih gitu. Tadi kan di tuntunannya agama gimana misalnya? Dia salah, harus segera rujuk. Oke, berarti dirujuk. Dirujuknya karena dia mungkin orang awam, dia ngertinya setelah suci pas hari pertama itu, dia langsung diberikan penjelasan, itu enggak benar kemarin kamu menceraikan, sekarang juga harus rujuk. Oke, rujuk. Sehingga kita rujuk itu apa? Posisinya sudah suci kan? Nah, kalau dia tunggu sucinya dengan alasan supaya dia bisa mencerai, berarti usia rujuk hanya sehari saja, kan gitu. Rujuk sehari segera untuk menceraikan. Ini rujuknya berarti kan rujuk hanya untuk gugur syarat supaya bisa cerai. Inilah yang tidak dikehendaki oleh pendapat yang menyatakan melarang ya orang yang menceraikan istrinya ketika haid itu untuk begitu cepatnya bisa setelah rujuk bisa segera menceraikan kembali pada suci yang pertama. Gitu. Fa inna syariat li'iwa'il mar'ah. Karena namanya syariat Islam itu dalam bab ini tentu melindungi perempuan dari dipakai main-main oleh laki-laki. Ya. Termasuk imsakwa untuk supaya terlindungi, supaya tidak mudah untuk kemudian terjadi yang namanya talak itu. Fa amaru ayyamsikaha fi dzalika tuhur. Maka kemudian syariat ini melarang ya. Melarang untuk menceraikan itu ketika dalam suci yang pertama. Ya. Wa alla yutalliqaha yutalliqu fihi hatta tahita haidatan ukhra. Dan tidak boleh mentalak istrinya itu kecuali sudah haid pada haid yang berikutnya. Baru kemudian dia suci. Untuk apa? Litakuna ar-raj'ah lil imsak la litalaq. Tujuannya adalah rujuknya yang tadi itu, yang pertama itu memang misinya adalah untuk supaya enggak jadi cerai. Bukan malah seolah itu menjadi untuk mempermudah orang supaya cerai. Tentu saja maksud syariat mesti begitu, walaupun dia punya celah untuk bisa gitu. Dia bisa. Maksudnya kalau emang udah enggak bisa ditahan lagi, ya memang boleh gitu. Tetapi menjadi aneh kalau misalnya agama ini punya misi supaya orang mudah cerai kan gak mungkin. Nah gitu. Nah, cuman sayangnya sekarang yang terjadi betul-betul musibah. Di Malang ini, Malang Raya nih, saya udah pernah ngitung, pernah mengkliping koran itu. Di Malang Raya ini, di awal tahun yang lalu, 5 bulan ada datanya, Januari sampai Mei tahun 2018, itu rata-rata perceraian tiap hari itu 20 setiap hari selama 5 bulan berturut-turut itu setiap hari, hari kerja berarti kan Senin sampai Jumat, itu yang di rata-rata itu tiap hari ada 20 yang mengajukan cerai. Ini maksudnya ke pengadilan agama, bisa dibayangkan gimana yang gak mau urusan dengan dinas begitu ya, pengennya diam-diam, itu nggak bisa dibayangkan, gitu loh. Jadi udah kayak, jadi mainan udah kayak nggak sakral lagi, gitu. Yang begini-begini yang menjadi keprihatinan kita bersama, gitu loh, maksudnya. Supaya ini mana ada maksud syariat itu memberi kemudahan untuk cerai, mana ada gitu. Apalagi jadi kalau urusan ke pengadilan agama mesti dibelit-belitkan gitu.
yang ketemu janjian dibilang anu ternyata lagi keluar, padahal sengaja gitu. Tujuannya apa? Supaya enggak jadi ulang lagi. Ribet, dipersulit memang begitu. Itu mempersulit yang benar gitu. Jadi kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu cocok untuk urusan perceraian. Jadi, jangan semuanya begitu. Khawatirnya selama ini jangan-jangan terinspirasi urusan ngurusin cerainya orang jadinya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu harusnya hanya untuk ketika ngurusin perceraiannya orang. Jangan ketika pelayanan juga begitu akhirnya. Pelayanan juga kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini khusus untuk perceraian memang harus begitu. Dibuat supaya jengkel karena enggak selesai-selesai apa namanya? Urusannya itu. Panjang gitu. Akhirnya wis gak sida ya Mas, daripada itu terus capek aku ngene terus dibayang terus an balik neh gitu. Nah, itu yang ditunggu-tunggu sama pengadilan agama gitu. Ya, enggak usah proses persidangan diulur-ulur akhirnya wis gak sida wis. Nah, gitu. Apalagi kemudian kasure nganggur gitu kan. Kasure nganggur mek biring mek sisian nah, akhirnya. Nah, gitu. Nah, begitu Ibu sekalian. Rujuk, ya rujuk, prosesnya rujuk biasa, rujuk. Kalau rujuk kan otomatis, rujuk itu tidak ada proses yang tidak sah. Iya, ya rujuk saja, rujuk biasa, tidak bukan ini kan bukan pernikahan tapi rujuk. Rujuk itu ya kesepakatan antara dua itu, enggak, bukan akan nikah. Rujuk itu bukan akad nikah baru. Rujuk itu ya bahasa kita ya kembali damai lah gitu. Enggak dibatalkan kasarnya dibatalkan, enggak jadi cerai gitu. Iya, enggak jadi cerai. Bukan apa namanya? Membuat akad nikah baru lagi. Jadi pembahasannya ulama misalnya apa? Perlu saksi apa enggak? Bahkan ada mata enggak perlu saksi. Ya udah kesepakatan berdua. Kenapa? Iya, kan istilahnya ini urusan sebenarnya rujuk itu urusannya sangat pribadi antara suami istri saja gitu loh. Bukan tidak harus melibatkan pihak ketiga, gitu maksudnya. Tidak harus melibatkan pihak ketiga. Jadi kalau sudah sepakat wis anu di rujuk ya sepakat ya. Enggak apa-apa. Suwan ya, misalnya begitu, ya sudah gitu. Tetapi ada juga yang mengabdolkan supaya kuat, supaya enggak main-main ketika rujuk itu melibatkan pihak ketiga. Walaupun tidak akan nikah, tapi tujuannya supaya ada kemantapan dan tanggung jawab bahwa ini supaya tidak di, nanti dijadikan kayak gampang-gampangan gitu. Nanti habis itu ngomong, sobo sing rujuk orang akurasi don. Akhirnya sebagai mana karena nggak ada saksinya misalnya gitu. Kalau sebenarnya aslinya itu berduanya udah cukup. Tetapi karena mungkin ada pengalaman-pengalaman nanti dijadikan mainan begitu, akhirnya ada ya himbunya sebaiknya melibatkan pihak yang ketiga. Saksi nggak ada saksi nggak apa. Tapi kalau ada saksi lebih bagus lagi. Tetapi bukan jadi syarat ketika proses rujuknya itu. Karena kalau berdua ini kan punya kerawanan. Untuk dipakai sebagai apa mainan, maksudnya nggak ada risiko apa-apa kalau bilang apa-apa nggak sito nggak sito sito nggak sito memang nggak jelas gitu, jadi nggak mainan. Itu ya. Baik, saya kira demikian, ibu sekalian. Adapun yang kita kembalikan kepada pembahasan kitab ini adalah ini juga merupakan contoh bahwa dalam bab yang sama, khususnya berkaitan dengan waktu suci tadi itu, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu dilarang atau bid'ah, bahkan ada yang mengatakan boleh, jawaz. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang jawaz. Ada al-man'u, ada al-bid'ah, ada yang sifatnya jawaz untuk perkara yang sama. Sehingga mungkin saya selama ini belum pernah sampaikan, perkataan bid'ah itu selama ada ulama yang menyatakan itu bukan bid'ah, bahkan kebalikannya antara bid'ah sama
boleh tadi berarti kan kayak bertentangan. Yang begini ini sebenarnya masuk wilayah ijtihad. Jadi ikhtilaf ya, bukan kepastian bid'ahnya. Bukan. Jadi tetapi kalau misalnya mayoritas ulama menyatakan itu bid'ah, enggak ada yang khilaf, maka itu kita boleh mengatakan itu perkara bid'ah. Ambil contoh yang ini tidak bisa dikatakan sebagai perkara bid'ah. Ini urusannya perbedaan pendapat. Untuk contoh seperti ini gitu. Jadi 35 contoh, ini sekarang sudah 35. Kalau ada satu ulama mengatakan bid'ah satunya sunnah, satunya bid'ah satunya boleh, ini urusannya urusan ikhtilaf fikih. Gitu ya, ikhtilaf fikih. Bukan kepastian adanya perkara itu menjadi perkara bid'ah. Jadi kalaupun kita sebut bid'ah sebagai pendapat ulama, bukan bid'ah sebagai ijma'nya ulama. Itu bedanya, ada bedanya. Karena ini tadi kita lihat misalnya kan beberapa saja yang menyatakan bid'ah itu beberapa, yang menyatakan boleh juga beberapa. Sama-sama beberapa ulamanya untuk merespon hal yang sama. Nah, ini kita harus bisa membedakan kadarnya. Bid'ah itu bertingkat-tingkat, ada bid'ah yang disebutkan hanya satu ulama, beda dengan bid'ah yang diungkapkan oleh mayoritas ulama menyatakan bid'ahnya. Itu tentu akan berbeda kadarnya. Demikian sebagai sedikit penekanan, karena kita sebenarnya bukan sedang bahas mengenai bab tentang perceraian, tapi itu hanya untuk menjadi contoh saja tentang perbedaan di kalangan ulama untuk merespon hal-hal baru yang terjadi di masyarakat. Demikian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.